caught in the crossfire. It's caught in the Halo lur, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya kreator lokal. Rumah kreasi dalam les, di rumah kita berkreasi, di luar kita mencari inspirasi. Nah, di video kali ini lur, kita kedatangan tamu motor Honda Supra Beat tahun 2005 dengan keluhan kurang tenaga. Ini posisinya sore lur, di lokasi sekitar di Jalan Takwa Mata Merah, lorong utama di belakang Pasar Yada. Ikuti terus keseruan kita lur hari ini. Kita kedatangan konsumen untuk melihat kondisinya lur. Kita langsung cek bagian kopling di bak sebelah kanan terlebih dahulu lur. Masih bersama dengan mekanik Mata Merah, Redi Nurendi, sekarang lagi melepas ke baut di bagian besi bar stepnya terlebih dahulu lur, agar bisa bak sebelah kanannya untuk dilepas. Seminggu 80.000 apa? 80.000 tuh. Jangan lupa lur untuk melepas ke tutup oli atasnya lur. Dan juga engkolnya kita lepas dulu lur terlebih dahulu. Sekedar informasi lur, bengkel keluarga ataupun bengkel anggrek ini juga bisa nerima servisan dari jenis elektronik berbagai merek serta servis laptop, HP dan juga ngeflash, dan melayani juga pengecasan aki baik mobil maupun motor dan sebagainya lur. Nah lur, baut baknya sudah terbuka kali lur. Kita ketok perlahan untuk buka bagian baknya lur. Untuk sekarang sudah waktunya masuk azan maghrib lur, kita rehat sejenak. Sekarang kita lanjut lagi lur videonya. Tonton terus lur video ini sampai akhir biar tidak gagal paham dan kita sama-sama belajar dari video ini. Nah, sekarang bak kopling lur sudah terbuka. Ini kondisinya lur. Ini bagian lonceng. Ini aku tahan dari aku nih, ada gear belakang itu. Untuk sekarang kita lepas dulu lur. Ada 3 baut penahan plat pada bagian karang gandanya lur menggunakan impact. Habis. Sekarang lanjut kita lepas ke baut di bagian rumah koplingnya lur, ada pertelahan baut terlebih dahulu kita lepas ke lur agar bisa terlepas semua lur. Dan di bagian pertelahan rumah kopling lur ada terdapat bearing untuk nahan rumah kopling lur. Sekarang kita tarik perlahan lur. Nah, ini penampakannya lur. Plat penahan rumah kopling. Ada per kopling lur terdapat 4 buah. Untuk kondisinya lur, sekarang olinya lumayan kental dan bercak kotor hitam lur. Dan di sini kita lepas ke lagi plat penahan di bagian koplingnya lur.
bagian lonceng maupun bagian rumah kopling terdapat plat penahan ataupun slipen. Nah, sekarang arang gandanya lur sudah bisa kita lepas. Dan ini loncengnya lur. Mangkoknya sudah termakan lur. Ada goresan dan gompel. Nah, saat ini sudah bisa kita lepas segala lur. Rumah kopling maupun lonceng daripada motor Supra Pit tahun 2005 lur. Tebalnya ada di dalam contoh. Wow, macamnya gemuk sudah. Maju mundur sama depan belakang. Ini mahal yang galak ditembak langsung sekian tuh kanan kiri sama maju mundur. Ini harus mantep nih. Tidak boleh goyang ini. Ini masih kenoli. Kalau lah dicuci bensin tambah ini. Tambah apa? Tambah goyang. Masih bahan pabrik aja. Belum dipres. Rabanya apa? Giginya. Ini yang pak aja. Iya, pak kopling aja aku. Kampas koplingnya tipis. Soalnya dari pertama motor ini belum ganti. Karena yang akhirnya aku mau ini lah. Oh. Di sini kita bersihkan dulu terlebih dahulu part-partnya menggunakan bensin agar terlihat jelas mana barang yang harus diganti. Soal biaya dan dana lur dari perbaikan motor bisa kita konfirmasi langsung dengan mekanik handal lur agar tidak memberatkan daripada konsumen lur. Mana yang bisa kita akali? Ini baru nih. Iya. Goyang miring apa begitu masuk gigi ini baru mulai muter. Cuman berhubung ini kodak, ini lengan tak dulu masuk gigi, ini belum nyenggol, nunggu ngegas ngegas lah baru ini apa tidak barengan dan jalan karena ngeblak terus pan muter juga cek ini dia ini apa bertemu di gigi goyang-goyang kanan kiri ini. Nah, ini memang kopringan lah yang bikin kurang ngepres wae. Kalau nganti sayang mahal juga tuh kalau yang asli. Rasa sama dengan nganti juga kan? Iya. Isinya. Buang sana lah yang baca. Pakopling baru. Nah lur, sampai di sini dulu videonya mengenai bagian kopling pada motor Honda Supra Pit tahun 2005. Dan bengkel keluarga juga menerima cas pengecasan pada aki motor maupun mobil. Tunggu video-video selanjutnya dari kami lur. Terima kasih, bye.